Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'ayan ila Allahi bi'iznihi wa siraja munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, Jumaah Mubarakah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan ya. Yang mana ini merupakan siri yang keenam kita daripada teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Jadi saya nak tuan-puan pastikan dulu, tuliskan dulu di ruangan komen tuan-puan. Suara saya okey ke tak okey tuan-puan? Pastikan dulu, tuliskan dulu di ruangan komen. Adakah suara saya terdengar jelas ke tidak? Masalah ke tidak audio saya ke ni? Okey ke tidak? Tulis di ruangan komen terlebih dahulu. Bagi tuan-puan yang dah masuk, yang dah berjaya masuk ke dalam kelas kita melalui Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa pada pagi hari ini. Okey ya? Clear ya? Okey, Puan Norma kata suara clear Ustaz. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah SWT. Kalau clear tuan-puan suara saya, kita mula kelas kita pada pagi hari ini tanpa melengahkan masa tuan-puan ya. Kita mula dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-puan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. InsyaAllah semoga kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar. Dari awal kelas sampai habis kelas insyaAllah. Okey. Okey, ada Puan Noraini, ada Puan Enna Rasid, ada Mak Engkujan, kemudian ada Puan Sarah Abdul ya. Okey tuan-puan, pagi ini kita bincang berkenaan dengan siri episod yang seterusnya, maksud saya tajuk yang seterusnya, yang mana sebelum-sebelum ini kita dah bincang bagaimana bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Ada 9 pattern yang kita dah bincang. Ya, supaya tuan-puan nyambung, supaya pada pagi hari ini tuan-puan masuk ya, maksudnya faham apa yang saya sampaikan pagi ini. Saya nak tuan-puan jawab dulu soalan saya, apa yang kita belajar sebelum ini. Kalau dapat jawab maknanya insyaAllah kelas pagi ini mudahlah. Okey ya, soalan-soalan mudah saja tuan-puan. Baik, kalau ada VR-nya tuan-puan, misalnya ialah karoma. Misalnya ada fi'il karoma, ini adalah fi'il madi. Maka fi'il mudhari'nya apa tuan-puan? Cuba tulis di ruang komen. Latihan dulu. Supaya apa? Ingat balik yang kita belajar sebelum ini. Kalau ada fi'il madinya karoma, maka dipastikan mudhari'nya apa tuan-puan? Tulis di ruangan komen silakan. Karoma. Karoma apa mudhari'nya? Karoma, karoma, tulis di ruangan komen silakan. Apa dia? Sila tuan-puan. Boleh jawab ke tidak tuan-puan? Sila. Boleh jawab ke tidak? Tulis di ruang komen. Karoma apa jadinya? Karoma, karoma. Iya, Puan Salmah Mantah.
Apa jadinya tuan puan? Karoma fa'ala. Ini patternnya fa'ala. Ada tasydid di tengah-tengah. Karoma fa'ala, maka mudhari'nya yufa'ilu. Pasti mudhari'nya adalah yufa'ilu. Maka kalau karoma yukarrim. Yukarrim. Okey, boleh tuan-tuan ya? Karoma yukarrim. Okey. Mantap, luar biasa. Terbaik tuan-tuan. Okey, kita teruskan. Kalau misalnya ada fi'il madinya. Misalnya tuan-tuan ya, kita ambil fi'il madinya misalnya kita ambil misalnya sekejap tuan-tuan ya. Misalnya contoh aqra'a atau yang lain. Akhraja. 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 Ini fi'il madi. Mudhari'nya apa? Tulis di ruang komen. Akhraja. Akhraja ini fi'il madi. Akhraja, maka fi'il mudhari'nya apa? Tulis di ruang komen silakan. Ulang kaji sikit saja apa yang kita belajar sebelum ini. Kalau akhroja apa jadinya tuan puan? Silakan tulis di ruangan komen. Akhroja, akhroja. Mantap Puan Salmah Yusof. Kalau akhroja, maka sudah dipastikan mudhari'nya apa tuan puan? Iya, akhroja yukhriju. Akhroja yukhriju. Bukan yukhroju, tapi yukhriju. Kenapa yukhriju ustaz? Disebabkan ini masuk pattern af'ala. Kalau af'ala madinya, maka mudhari'nya adalah af'ala yuf'idu. Sekali lagi saya katakan kepada tuan puan, kalau tuan puan kuasai pattern-patternnya, insyaAllah mudah. Okey, boleh tuan puan ya? Okey, dah. Saya anggap berkenaan dengan madi ke mudhari' kita dah selesai. Yang biasa-biasa kita dah selesai. Sekarang kita masuk huruf illah lagi. Okey. Huruf illah lagi kita masuk. Okey. Dah fokus tuan-tuan ambil perhatian. Kita masuk huruf illah lagi. Okey ya. Huruf illah. Adapun itu adalah muka surat dan dalam kitab saya ya. Tuan puan kalau punya kitab, kita masuk muka surat ke-18. Ya, 18 tuan puan. Okey, huruf illah lagi. Huruf illah lagi, baik. Okey, kalau sebelum-sebelum ini tuan puan, kita dah belajar apa? Bahawasanya fi'il madi ke fi'il mudhari' itu tak ada huruf illah. Yang saya bagi itu tak ada huruf illah. Semuanya huruf asli. Misalnya ada kataba. Maka mudhari'nya yaktubu. Yaktubu. Kataba yaktubu. Ini masuk pattern apa? Fa'ala yaf'ulu. Nampak tuan-tuan? Sesuai. Kataba yaktubu. Fa'ala yaf'ulu. Sama, mudah. Dia memang sesuai sebab ini huruf asli. Lalu macam mana kalau ada huruf ilat? Kalau pada fi'il madinya itu ada huruf ilatnya. Itulah yang menjadi permasalahan kita kadang-kadang. Tapi tuan puan jangan risau ya, sebab dia tak berapa susah sangat. Yang penting tuan puan fahami apa sifat-sifat huruf ilat yang ada pada kaedah terpilih dua. Sebab kita dah belajar dulu sifat-sifat huruf ilat macam mana. Okey ya. Kalau ada huruf ilat, dia tak berapa beza sangat. Tapi ada perbezaannya. Contoh qala. Tuan-tuan tengok qala. Qala ada dua baris saja, qaf dengan la.
Kenapa boleh macam itu? Sebab ada huruf inlat di tengah-tengah mana? Ani huruf alif ni. Nampak? Biasanya kataba, fa'ala, berbaris dia ada baris tiga-tiga. Tetapi kerana ada huruf inlat, barisnya cuma dua. Qala. Ha. Tapi ini tetap masuk pattern fa'ala. Dia tetap masuk pattern fa'ala. Cuma dia beza sikitlah bentuknya. Qala. Qala. Ini masuk apa tuan-puan? Ini masuk wazan fa'ala. Pattern fa'ala. Okey. Kalau patternnya pattern fa'ala, maka kita wajib rujuk kamus. Kalau dia qala, mudoreknya apa? Mudoreknya adalah dia masuk pattern fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Okay, ya? Fa'ala yaf'ulu. Maka qala jadinya adalah yaqulu. 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 Ustaz tak sama, yang satu qafnya hidup, yang ini fa-nya mati. Dia memang macam tu. Ada ilmunya dalam ilmu sorok disebut dengan i'lal. Nanti tuan-tuan kalau belajar dengan Ustaz Agung, belajar tu ini. Qala yaqulu. Boleh tuan-tuan dia? Qala yaqulu. Dia sama. Sama-sama apa? Sama-sama apa namanya? Fa'ala yaqulu. Qala yaqulu. Ni dia. Sama-sama baris depan. Okay, ya? Dia memang beza sikit bentuknya lain. itulah dia apa tuan-tuan? Itulah dia kalau ada huruf ilah. Maka ketika mana tuan-tuan ada koma, koma, koma tu berdiri. Koma pun sama, dia ikut pattern fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Saya nak tuan-tuan tuliskan di ruangan komen. Kalau koma, mudoreknya jadi apa? Tuliskan. Sama dengan ini. Bentuknya sama. Saya nak tuan-tuan tuliskan di ruang komen. Kalau koma, kola, koma kan sama. Dia sama ikut fa'ala yaf'ulu. Maka apa mudoreknya? Cuba tulis di ruang komen sila tuan-tuan. Kalau dapat jawab dah pandai dah. Kola yaqulu. Koma ya. Tu dia. Luar biasa. Mantap. Kalau kola yaqulu, maka sudah dipastikan apa? Koma yaqulu. Koma yaqulu. Dah pandai dah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan ya? Okey tuan-tuan ya? Ini satu contoh saya berikan kepada tuan-tuan berkenaan dengan kalau ada huruf ilat. Dia tak berapa susah. Yang penting tuan-tuan fahami apa daripada madi dan mudoreknya dia pattern apa. Fa'ala yaf'ulu ke? Fa'ala yaf'alu ke? Atau fa'ala yaf'ilu? Ini contoh fa'ala yaf'ulu. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey ya? Dah, satu lagi contoh. Satu lagi soalan. Kalau ada kana. Kana ini masuk pattern fa'ala yaf'ulu. Maka apa mudorek daripada kana? Tulis di ruang komen. Sila. Mantap tuan-tuan ya? Dah lama kita tak jumpa tuan-tuan makin hebat nampak saya. Kana. Kana jadi apa tuan-tuan? Tulis di ruang komen, sila. Kalau qala yaqulu, qoma yaqumu. Kalau kana, apa mudoreknya? Kana apa? Tuan Abdul Halim, bukan yaqumu. Kana, kana belakangnya nun. Apa jadinya? Kana yaqumu. Kana yaqulu. Dah, boleh tuan-tuan ya? Ini apa? Ini adalah apa namanya? Ini adalah pattern fa'ala yaf'ulu. Untuk kalau ada huruf ilat. Okey ya? Tulis di ruang komen tuan-tuan, jelas ke tidak?
Bentuknya sama macam nih, waw mati di belak di dua huruf terakhirnya. Qala yaqulu, qama yaqumu, kana yaqulu. Nah, itu kalau patternnya itu fa'ala yaf'ulu. Coba tak semuanya fa'ala yaf'ulu. Ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Kan macam tu. Oke, okay. Boleh tuan puannya? Oke, okay. Nah. Oke, okay, ya. Oke, okay. Boleh tuan puannya jelas ya? Oke, okay, dah. Bagaimana kalau fa'ala yaf'ilu? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Mudah saja tuan puan sebenarnya kalau fa'ala yaf'ilu. Maknanya apa? Maknanya nanti kita guna huruf ya. Nah, huruf ilatnya kita guna huruf ya. Misalnya contoh saro. Saro. Saro maka mudhari'nya itu tuan puan yasir. Yasir. Saro yasiru. Kalau tadi kana yakunu ini yaf'ulu. Kalau ini saro yasiru, ini yaf'ilu. Nampak tarik ke bawah ni tuan puan. Ya. Saro yasiru. Okey. Macam ni dia. Fa'ala yaf'ilu. Saro fa'ala yasiru yaf'ilu. Okey, boleh tuan puan ya? Okey, baik. Okey, itu untuk apa? Itu untuk fa'ala yaf'ilu. Jadi ininya kita guna huruf ya. Ya, ininya kita guna huruf ya dan sebelumnya itu berbaris berbaris bawah. Oke. Oke ya, baik. Sekejap tuan-tuan ya. Oke. Dah. Misalnya contoh misalnya tuan-tuan ya, oke, sekejap. Fa'ala yaf'ilu ya. Oke, macam tu fa'ala yaf'ilu. Oke, jadi saro yasiru. Saro yasi yasiru. Okey, boleh tuan-tuan ya? Untuk fa'ala yaf'ilu nampak ke tak nampak tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Nampak ya? Okey. Tu fa'ala fa'ala yaf fa'ala yaf'ilu. Saro yasiru. Okey ya. Boleh tuan-tuan ya? Nampak ya? Okey, jadi itu apa namanya? Huruf ilat. Okey, nampak insyaAllah. Okey, bagaimana kalau fa'ala yaf'alu? Bagaimana kalau fa'ala yaf'alu? Okey, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu tuan-puan. Okey, fa'ala yaf'alu. Okey ya, baik tuan-puan, fokus tuan-puan. Okey, fa'ala yaf'alu. Okey. Fa'ala yaf'alu. Okey, misalnya ialah di sini sa'a. Sa'a. Sa'a, mana huruf ilatnya? Ini huruf ilat. Okay, ya fa'ala yaf'alu. Maka mudhari'nya apa tuan buat? Mudhari'nya adalah jadinya yas'a. Yas'a. Fa'ala yaf'alu. Sa'a yas'a. Mana dalam baris depannya itu tak ada usah? Ya tak ada. Kenapa? Sebab belakangnya itu ada huruf ilat. Sebab ini huruf ilat di belakang. Boleh tuan puan ya? Jadi kalau ada sa'a, jadinya yas'a macam ni saja. Tak nampak dia fa'ala yaf'alunya ustaz. Memang tak nampak. Kesebab di belakang ada huruf ilat. Okey. Boleh tuan puan ya? Okey tuan puan ya? Okey. Baik. Nah, contoh misalnya kalau ada sya'a. Sya'a. Ya, sya'a. Saya nak tanya kepada tuan puan, kalau patternnya fa'ala yaf'alu, agak-agaknya mudhari'nya yasha'u
atau yashi'u. Ah, yashi'u. Oke ya. Sa'a yashi'u. Tulis di ruang komen. Nomor satu ke nomor dua. Sya'a. Yasha'u ke atau yashi'u. Kalau patternnya fa'ala yaf'alu. Tulis di ruangan komen. Tulis tuan-puan. Silakan tuan-puan. Sya'a yasha'u ke atau sya'a yashi'u. Tulis di ruang komen. Pasti tuan-puan pilih yasha'u. Okay. Boleh ya? Okay tuan-puan ya. Nah, sebenarnya tuan-puan, walaupun ada huruf ilat, kita boleh mengira-ngirakannya. Mana yang betul agak-agaknya? Ya, yang betul nombor satu lah. Sebab nombor satu yang berbaris atas. Adapun nombor dua, dia ditarik ke nombor bawah. Nah, adapun ini adalah dia berbaris bawah, maka tak sesuai dengan yaf'alu. Okay, boleh ya? Maka kalau sya'a, mudhari'nya adalah yasha. Okay, boleh tuan-puan ya? Okay. Ini baru huruf ilat yang mana yang dia adalah tiga huruf fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ulu. Okey ya, baik. Okey. Tuan-puan boleh tengok lagi contoh-contoh apa huruf ilat yang mana apa yang mana dia tiga huruf. Ya, dan tiga huruf itu tak susah-susah sangat tu. Yang penting tuan-puan fahami kaedah patternnya macam mana. Okey ya? Dah, sekarang kita masuk bagaimana lebih daripada tiga huruf. Bagaimana kalau lebih daripada tiga huruf? Okey, fokus tuan-puan. Dah. Tengok. Af'ala. Ya, okey. Kita ambil misalnya pattern af'ala. Af'ala. Af'ala maka mudhari'nya apa tuan-puan? Af'ala yuf'in. Af'ala yuf'in. Okey, boleh ya? Af'ala yuf'in. Dah. Contoh adalah ato'a. Ato'a. Ya. Ato'a. Tengok tuan-puan. Ato'a. Ato'a ini tuan-puan, dia masuk wazan af'ala. Macam mana pula masuk wazan af'ala? Ustaz, tak sama pun. Af'ala. Satu ato'a. Disebabkan ini ada huruf ilat. Kalau ada huruf ilat di sini, mana dia tuan-puan? Ada to di sini. Ada alif di sini. Ato'a. Maka inilah yang sesuai. Ato'a af'ala. Maka mudhari'nya adalah ato'a yuti'u. Yuti'u. Af'ala yuf'ilu. Ato'a yuti'u. Harusnya kan yut'i'u. Harusnya kan yut'i'u. Tapi dalam ilmu sorof, dia dirubah, diganti. Yang mati jadinya ya. Jadinya adalah ato'a yuti. Okay. Boleh ya? Nah, kalau misalnya ato'a yuti'u, kalau ada fi'il misalnya tuan-puan aqoma, maka mudhari'nya apa? Tulis di ruang komen. Sambil-sambil saya isi dawak tuan-puan ya. Sekejap, tulis di ruang komen. Sila tuan-puan. Saya isi dawak dulu. Tuliskan sila tuan-puan. Kalau ato'a yuti'u, kalau akoma, apa jadinya tuan-puan? Tuliskan sila. Tu dia. Pandai tuan-puan. Mantap luar biasa. Puan Bosirah, iya. Kalau ato'a yuti'u, pasti akoma jadinya yuki'u. Akoma yukim. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey tuan-puan ya?
ada akoma, ya pasti dia jadi yukimu. Oke, boleh ya? Oke, tuan-puannya. Nah, ini tak susah mana, mudah sahaja. Ato'a yuti'u. Akoma yuki. Boleh ya? Oke, tuan-puannya. Oke, dah. Oke, nah, itu apa itu, tuan-puan? Nah, itu misalnya kalau dia masuk pattern af'ala yuf'ulu. Oke, ya, baik. Pandai tuan buat. Akoma yukim. Terbaik, betul semua. Baik. Okey, ya. Okey, dah. Terbaik. Kita teruskan tuan buat. Okey. Untuk af'ala yuf'ilu, kalau ada huruf ilat, okey ke tak okey? Dah okey ke belum tuan buat? Akoma, ya jadinya yukimu. Ato'a yuti'u. Tak susah mana? Boleh tuan buat, ya? Okey. Okey, tulis di ruang komen. Okey ya. Dah. Boleh tuan-puan ya? Okey, baik. Okey, kita ambil lagi tuan-puan misalnya ada wazan fa'ala. Fa'ala maka mudhari'nya yufa'ilu. Kalau dia pattern biar pattern ifa'ala yufa'ilu tak ada huruf ilat, ini kacang hijau tuan-tuan. Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Tapi apa tuan-tuan? Tapi macam mana kalau ada huruf ilatnya? Kalau ada huruf ilat. Okey ya. Kalau ada huruf ilat, tengok huruf ilatnya tuan-tuan. Ada yang dia berubah, ada yang tak berubah. Contoh yang tak berubah, tawwa'a. Tawwa'a. Tawwa'a ini tuan-puan, cuma kita samakan saja kepada apa? Kita samakan saja dia kepada patternnya. Tawwa'a sudah dipastikan mudhari'nya yutawwi'u. Tawwa'a yutawwi'u. Nah, ini kan mudah nih. Tawwa'a yutawwi'u. Walaupun ada huruf ilat tapi dia sama. Okey. Lalu bagaimana kalau ada huruf ilat yang di belakang? Misalnya solla. Ya, okey. Ya, baik. Nah, ya, baik. Fa'ala yufa'ilu. Tawa'a yutawwi'u. Bagaimana dengan sholah? Sholah. Bersalawat. Ya, sholah. Maka tuan-puan, mudhari'nya tuan-puan, tuan-puan kira dia yas. Ya. Sholah yusallu. Sholah yusallu. Ya, yusallu. Okey. Atau sholah yasillu. Atau sholah yusolli. Sholah yusolli. Mana agak-agaknya yang betul? Tulis di ruang sambil latihan tuan-tuan. Kalau ini senanglah. Fa'ala yufa'ilu. Tawwa'a yutawwi'u. Kalau sholah. Sholah yusollu ke atau sholah yusolli? Tulis di ruang komen. Nah, sambil latihan. Ini ada dalam kitab sebenarnya. Tapi sambil latihan. Tulis di ruang komen. Sholla yusollu ke sholla yusolli? Tulis di ruang komen tuan-puan. Ah, iya. Yeah. Sholla. Sholla. Sholla yusollu ke sholla yusolli? Oke, okay, tuan-puan banyak jawab. Sholla yusollu, Zat. Sholla yusollu. Sholla yusallu. Sementara apa tuan-puan? Sementara pattern mudhari'nya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ada tak yang ditarik ke bawah? Ada. Ain. Fa'ala yufa'ilu. Ada tak yang ditarik ke bawah? Ada. Yang ini fa'sholla yusallu. Ada tak yang ditarik ke bawah? Bunyinya tak ada. Maka dipastikan inilah yang betul. Sholla yusolli.
ya, sholat yusol yusolli. Boleh itu umpannya? Oke dah. Maka kan kita boleh mengira-ngirakan sebenarnya, kan? Walaupun dia tak sesuai dengan pattern betul lah ini ni Ustaz. Memang tak sesuai. Kenapa? Ada huruf ilat. Itulah penyakit kalau ada huruf ilat. Okay ya. Maka solat yang betulnya bukan yusallu, tapi solat yusalli. Boleh ya? Okay, tulis di ruang komen. Jelas ke tidak? Ikut-ikut rasa saja tuan-tuan. Fa'ala yufa'ilu solat yusalli. Gak ada yang ditarik ke bawah tu. Okey tuan-tuan ya. Okey ya. Boleh tuan-tuan ya. Inilah penyakitnya kalau apa tuan-tuan? Penyakitnya kalau ada huruf ilat. Kalau ada huruf i, kalau ada huruf ilat. Memang ada huruf ilat ni mencabar. Memang mencabar tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan risau-risau sangat. Dia tak susah-susah mana sangat. Okey ya. Dah. Baik. Kurang faham. Okey Puan Zainab. Di sini kenapa solat yusolli bukan solat yusollu? Sebab memang pattern daripada fa'ala yufa'ilu mudhari'nya. Ya? Yeah? Fa'ala itu mudhari'nya yufa'ilu. Ada tak yang ditarik ke bawah bunyinya? Ada. Yufa'ilu. Maka solat bukan yusollu. Kalau yusollu mana ada yang ditarik ke bawah bunyinya? Solat yusolli. Ini yang betul. Kenapa? Ya ada bunyi yang ditarik ke bawah. Kalau ini mana ada? Kalau ini ada. Fa'ala yufa'ilu. Sola yusallu. Tak sesuai. Sola yusallu. Sesuai. Belakangnya Ustaz tak ada baris. Iyalah. Belakangnya kan huruf ilat. Apa huruf ilatnya? Alif. Okey. Boleh ya? Okey ya? Okey. Dah. Lain dari pattern Ustaz. Memang macam tu Puan Zainab. Ada huruf ilat memang lain dari pattern. Okey ya. Sola yusolli. Fa'ala yufa'ilu. Jadi belakangnya itu dia tak ada barisnya. Ya ada huruf ilat lah macam tu. Okey. Okey ya. Baik. Hujung tu tak kira. Ya. Hujungnya ini ada huruf ilat. Itu sebabnya tak dikira. Ya tak ada lulu tu tak ada. Boleh ya? Okey. Memang huruf ilat ni dia mencabar. Tapi tuan-tuan jangan risau kalau tuan-tuan sering latihan, selalu baca ayat Al-Quran dan tuan-tuan terus tahu ada huruf ilat, insya-Allah terbiasa. Sebab Al-Quran terhad 30 juzuk. Kan? Kalau kita baca ulang-ulang, baca ulang-ulang, dapat ada huruf ilat, tuan-tuan tahu kata dasarnya, insya-Allah akan membantu. Ya, boleh ya? Okay. Jangan apa? Jangan pening-pening. Okay. Jangan pening-pening. Okay, ya? Baik. Okay. Dah. Okay. Sekarang kita masuk tuan-puan ifta'ala lagi. Okay. Ifta'ala. Ifta'ala. Kalau ifta'ala, maka mudhari'nya adalah yafta'ilu. Okay, ya? Ifta'ala, yafta'ilu. Ifta'ala, yafta'ilu. Okay. Misalnya ada intaha. Intaha. Intaha itu selesai. Intaha, ifta'ala. Maka mudhari'nya adalah yantahi. 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 Tergantung Ustaz, ini ifta'ala yafta'ilu, ada baris depan hujungnya. Ini intaha yantahi. Mana lu-nya tu? Lu-nya tak ada. Dia tak nampak tuan-tuan. Kenapa belakangnya huruf ilat? Apa? Alif lagi-lagi. Okay. Boleh tuan-tuan ya? Okey tuan-tuan ya? Jadi kalau ifta'ala yafta'ilu, intaha yantah. Jangan dipaksa yantahiu. Salah.
Oke, boleh ya? Nah, itu huruf ilat. Nah, contoh ittaqo. Nah, ittaqo. Ittaqo. Ittaqo itu masuk ifta'ala. Oke. Oke ya? Oke. Ittaqo. Oke ya, ittaqo yattaqo. Ittaqo yattaqo atau ittaqo yattaqi. Mana yang betul? Tulis di ruang komen. Ittaqo yattaqo ke atau ittaqo yattaqi? Tulis di ruangan komen. Mana yang betul? Tuan, silakan. Nah, ya. Ittaqo yattaqo ke atau ittaqo yattaqi? Tulis di ruang komen. Nah, silakan. Mana tu kira-kira agak-agaknya? Ittaqo yattaqo atau ittaqo yattaqi? Ifta'ala yafta'ilu. Ittaqo yattaqo atau ittaqo yattaqi? Ah, ittaqo yattaqi. Pandai tuan-tuan. Betul ya? Oke tuan-tuan ya. Oke, terbaik. Ahsantum, mantap, luar biasa. Jadi ittaqo yattaqi. Kenapa? Sebab ada yang ditarik ke bawah di sini. Ifta'ala yafta'ilu. Ada bunyinya di ke bawah. Maka yang sesuai ittaqo bukan yattaqo tapi yattaqi. Ada juga yang di ke bawah. Boleh ya? Oke, tuan-tuan ya. Dah. Apa beza ya ada titik dan tiada titik Ustaz? Khaula, Puan Khaula. Kalau ya ada titik itu huruf ya. Kalau tak ada titik itu alif. Boleh Puan Khaula? Ha, macam ini. Intaha belakangnya alif. Yantahi belakangnya alif. Boleh ya? Okay. Kalau ada titik huruf ya, kalau tak ada titik itu alif. Boleh Puan Khaula? Oke, dah. Oke, tuan-tuan ya. Oke ya. Oke, dah. Terakhir. Ya, oke. Ada lagi? Oke, baik. Oke, tuan-tuan ya, baik. Sekarang kita masuk apa namanya? Tafa'ala. Oke. Tafa'ala. Tafa'ala, maka apa tuan-tuan mudhari'nya adalah yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Okey ya, boleh tuan-tuan ya, baik. Tafa'ala yatafa'alu, contoh tanaha. Dalam contoh tanaha. Okey ya, tanah. Tanaha. Oke, baik. Tanaha tafa'ala. Sesuai ke tak sesuai? Sesuai. Ustaz canggunglah. Ini 4 baris, ini 3 baris saja. Iyalah ada huruf ilat belakang. Tafa'ala tanaha. Maka tuan-tuan, mudhari'nya ya tafa'alu. Maka ikutkan ya tanah. Ya tanah, belakangnya alu, tetap ya tanaha. Jadi tanaha itu mudhari'nya ya tanaha. Tak ada berubah pun Ustaz, ada ya di depan. Ini kalau tafa'ala ya tafa'alu, tanaha ya tanaha. Ini madi. Nah, ini mudhari. Nampak tuan-tuan? Begitulah kalau ada huruf ilat. Memang bentuknya lain sikit. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Macam itulah kalau ada huruf ilat. Macam itulah kalau ada huruf sakit yang masuk di dalam satu perkataan. Tak dapat kita elakkan. Ada banyak dalam bahasa Arab. Okay. Boleh tuan-tuan ya? Tanaha ya tanaha. Tafa'ala ya tafa'alu. Oke, boleh tuan-tuan ya? Oke, tuan-tuan ya? Oke, dah, baik. Oke,
Misalnya, oke ya, kita ambil. Oke. Oke, tuan-puan ya. Baik. Nah. Oke, tuan-puan. Ada permasalahan? Oke, tuan-puan ya. Oke, tuan-puan ya. Suara saya masih jalan, tuan-puan ya. Oke ya. Dia ada line ganggu sikit. Masih oke ya? Oke, tuan-puan ya. Baik. Oke. Boleh tuan-puan ya? Oke. Masih oke ya? Masih oke tuan-puan ya? Oke. Nah, kita teruskan. Nah. Kita masuk tafa'ala. Dah tafa'ala. 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 Okay, ya tafa'ala. Ya tafa'alu. Okay, tafa'ala ya tafa'alu. Okay, ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'anu. Okay, misalnya tatawwa'a. Ini mudah. Tatawwa'a. Ini ada huruf ilat. Apa huruf ilatnya tuan-tuan? Huruf waw. Maka kalau ada huruf waw, huruf ilat, dia tak mengganggu pattern. Tafa'ala ya tafa'anu. Tafa'ala ya tafa'anu. Maka tatawwa'a ya tatawwa'u. Ya tatawwa'u. Tafa'ala ya tafa'alu. Alhamdulillah. Ya tafa'ala ya tafa'alu. Alhamdulillah. Tatawwa'a ya tatawwa'u. Itu mudah tuan-tuan. Lalu bagaimana kalau tanaha? Tanaha. Tanaha mudhari'nya ya tanahi, ya tanahi, atau mudhari'nya tanaha ya tanaha. Tanaha ya tanahi atau tanaha ya tanaha. Tulis di ruangan komen sila. Mana yang betul agak-agaknya? Tanaha ya tanahi atau tanaha ya tanaha. Tulis di ruang komen. Ikut tafa'ala ya tafa'alu. Tanaha ya tanahi atau tanaha ya tanaha. Mana satu? Nah, sebenarnya mudah kalau tuan buat ikut peta. Gimana dia? Tanaha ya tanahi atau tanaha ya tanaha. Dia sama tetap baris atas semua. Kalau semuanya baris atas, jangan cuba-cuba ditarik ke bawah bunyinya. Okay, boleh ya? Jadi kalau tanaha itu mudhari'nya ya tanaha. Jangan ya tanahi. Tak ada bunyi bawah sini. Tafa'ala ya tafa'alu. Tanaha ya tanaha. Boleh ya? Okey, tuan-tuannya. Dia tak susah sangat. Yang penting tuan-tuan ikut pattern. Kalau patternnya ada baris bawah, tarik ke bawah bunyi. Kalau tak ada baris bawah, lurus saja. Okey, boleh ya? Tak payah pening-pening tuan-tuan. Cuma saya nak menunjukkan, beginilah kalau ada huruf ilat dalam fi'il mudhari ataupun fi'il madhi. Memang lain daripada pattern sikit. Okey, boleh ya? Okey, dah. Terakhir. Mantap jawabannya, terakhir. Istaf'ala. Okey, fokus. Terakhir, istaf'ala. Istaf'ala. Okey ya, istaf'ala.
Istaf'ala, maka mudhari'nya yastaf'ilu. Ya tuan-tuan ya, yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Kayak misalnya adalah istata'a. Nah, istata'a. Ya, istata'a. Maka sudah dipastikan mudhari'nya yastati. Ya. Yastati. Nampak tuan-tuan? Istata'a yastati'u. Dari huruf alif berubah jadi huruf ya. Sebab ada ditarik ke bawah, maka bunyinya jadi ya. Boleh ya? Kalau istata'a jadi yastati'u, macam mana kalau yas istaqoma? Tulis di ruangan komen. Apa mudhari'nya? Kalau istata'a yastati'u, macam mana kalau istaqoma? Apa jadinya? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen sila tuan. Istata'a yastati'u. Istaqoma. Tulis di ruangan komen. Apa jadinya? Itulah dia. Mantap luar biasa Puan Salma, Puan Anissa. Itulah dia. Istata'a yastati'u, istaqoma dipastikan jadinya yastaqimu. Boleh ya? Oke ya? Kalaulah dia ada ista'ana. Ista'ana. Kalaulah ada ista'ana, maka mudhari'nya jadi apa? Tulis di ruang komen. Sila. Ifta istaf'ala yastaf'inu. Istata'a yastaqimu. Istaqoma yastaqimu. Ista'ana. Apa jadinya? Tulis di ruang komen. Okay. Terbaik Puan Radin Tumina. Kalau ista'ana jadinya apa? Puan Anissa, kenapa yasta'ina pula? Baris depankanlah dia. Istaqoma yastaqimu. Istata'a yastati'u. Kalau ista'ana, apa jadinya? Itulah. Inilah dia. Ista'ana yasta'inu. Ada tak dalam surah? Ini selalu kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah dia sana. Ista'ana yasta'in. Boleh tuan-tuan ya? Boleh tuan-tuan ya? Okay. Ini na di depan ustaz. Oh, itu nanti kita belajar huruf mudhara'ah yang ada di depan. Okey ya? Ista'ana yasta'in. Mantap, tuan-puan? Oke. Tulis di ruang komen. Faham ke tak faham? Sila. Mantap. InsyaAllah kalau tuan-puan rajin-rajin latihan, insyaAllah dapat tu, insyaAllah. Ya, oke. Okay. Ista'ana yasta'i. Ini minta pertolongan. Ya? Boleh tuan-puan ya? Faham ya? Oke, jelas tuan-puan ya? Oke, dah. Itu dia, saya harap tuan-puan sering latihan. Kalau tuan-puan baca di rumah, lain sikit bunyi VL-nya, kemungkinan besar ada huruf ilat di dalamnya. Nah, kalau tuan-puan baca ayat-ayat Al-Quran, macam tak sama saja dengan pattern ustaz, ada lain saja, pasti ada huruf ilat di situ. Oke, pasti itu. Oke ya? Dah, oke. Okay. Boleh tuan-puan ya? Oke, okay, dah. Yang penting tuan-puan apa? Tuan-puan teliti.
Oke, ya baik. Ya, dah baik. Oke, misalnya ada soalan dalam kitab itu, toh. Ya baik. Au qada. Au qada itu mudhari'nya yuqadu. Yuqidu atau yauqidu. Yuqidu atau yauqidu. Agak-agaknya mana? Nomor satu ke nomor dua? Ya. Au qada yuqidu atau au qada yauqidu. Tulis apa? Dua pilihan saja, tak ada yang ketiga. Jangan cuba-cuba nak cari yang ketiga. Au qada yuqidu atau au qada yauqidu. Kenapa tuan-puan pilih nombor satu? Patternnya apa? Tulis di luar komen. Kenapa tuan-puan pilih nombor satu? Patternnya apa? Tulis di luar komen. Kenapa nombor satu? Patternnya apa? Tulis di ruang komen. Apa patternnya? Patternnya apa? Ya, patternnya adalah af'ala. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'idu. Maka jadinya yang sesuai au qada yu yuqidu. Okay. Boleh tuan-puan ya? Okey tuan-puan ya? Okey. Dah, sering-seringlah latihan tuan-puan di rumah. Kalau ada fi'il yang ada apa huruf ilatnya, tuan-puan jangan terkejut nanti di dalam ayat Al-Quran. So memang berbeza bentuknya kadang-kadang tuan-puan dengan apa yang kita sangkakan. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey, dah. Iya. Okey, terakhir tuan-puan ya. Terakhir kita ambil kata dasar ya daripada kamus ayat-ayat Al-Quran. Okey ya? Tak terasa tuan-puan kalau bersama dengan tuan-puan ni sekejap saja rasa. Okey ya, sekejap tuan-puan ya. Baik. Itu kita masih berada di muka surat 67. Sekarang kita ambil pada huruf hamzah. Ha, hamzah. Ya, hamzah, kha dan juga ra. Dari hamzah, kha dan juga ra ada banyak perkataannya. Ada ta'akhara. Ada akhara. Ada akhirah. Akhirah tuan-puan. Ada akhir. Ada akhir. Banyak. Dan salah satu di dalam ayat Al-Quran yang sangat popular tuan-puan. Misalnya dalam surah Al-Qiyamah. Yunabba'u. Yunabba'ul insan. Ya. Yunabba'ul insan. Yunabba'ul insanu ya yauma idzin, yauma idzin qad bima qaddama wa akhar. Bima qaddama wa akhar. Ini tuh wa akhar ya. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilewatkannya. Ya, dan apa yang telah dia lalaikan, yang telah dia lewatkan. Okay, ya, baik. Akhara melewatkan. Akhara melewatkan. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-puan. Akhara ini tuan-puan, fi'il madhi ke fi'il mudhari? Tulis di ruang komen. Akhara. Ini dia. Akhara. Akhara ini fi'il madi atau fi'il mudhari?
tulis di rohku. Agak-agaknya fi'il madi ke fi'il mudhari. Mantap. Luar biasa. Ah, tuan-puan jawab apa? Fi'il apa tuan-puan? Fi'il madi. Dah. Kalau dia fi'il madi, dia ikut pattern apa? Tulis di ruangan komen silakan. Ah, senang hati saya tuan-puan. Ketika saya tanya, tuan-puan dah tahu dah. Dia madi ustaz. Dengan confidence tuan-puan jawab. Madi. Gembira saya. Kenapa dia VL mandi tuan-puan? Ikut pattern apa? Itu dia. Sudah jelas-jelas dia ikut pattern fa'ala. 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 Akhara. Sama tuan-puan ya? Okey. Jangan af'ala, bukan af'ala. Fa'ala pun haula. Celah mana datang af'alanya? Fa'ala. Huruf aslinya hamzah khara. Bagi tasydid akhara. Boleh ya? Okey. Dah. Jadi dia fa'ala. Okey. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Kalau madinya adalah akhara, wazannya fa'ala, agak-agaknya mudhari'nya apa? Tulis di ruang. Itu kita praktis. Itu gunanya ketika kita baca ayat Al-Quran, kita tahu, kita dah belajar, kita praktiskan. Apa mudhari'nya tuan-tuan? Akhara mudhari'nya apa? Tulis di ruang. Begitu hendaknya ketika tuan-tuan baca ayat Al-Quran, apa yang kita belajar, oh ini pattern ini, maka mudhari'nya apa? Oh ini pattern ini, mudhari'nya apa? Akhara. Akhara fa'ala. Akhara, maka mudhari'nya apa tuan-tuan? Luar biasa. Puan Halimah, iya. Puan Khawla, mudhari'nya apa? Jangan tulis tulis yufa'ilu. Ini jadikan mudhari'. Akhara apa mudhari'nya? Iya. Akhara yu'akhiru. Ini mudhari'nya. Akhara yu'akhiru. Nambah-nambah mufradat tuan-puan. Okay. Walaupun tak ada di dalam ayat Al-Quran, walaupun tak ada di dalam ayat, tapi kan kita menambah mufradat kita. Akhara yu'akhir. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey tuan-puan ya? Okey, dah. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruang komen, jelas ke tak jelas? Boleh ya? Jadi akhara itu melewatkan atau melalaikan. Boleh juga. Ini adalah fi'il madi. Jangan fi'il mudhari' pula. Fi'il madi. Boleh tuan-puannya? Jelas tuan-puannya? Jadi hendaknya macam itulah nanti tuan-puan ketika tuan-puan misalnya baca ayat, tuan-puan jumpa macam ni. Qaddama. Ini qaddama. Maka dipastikan mudhari'nya apa? Qaddama yuqaddim. Nambah-nambah mufrad. Jadi kita inisiatif, kreatif, inovatif sendiri ya. Ketika baca ayat Al-Quran, kita dah belajar, huraikan dia supaya ingat apa yang dipelajari. Boleh tuan-puan ya? Itu saja dari saya pada pagi hari ini. Kita fokus kepada huruf ilat. InsyaAllah minggu hadapan kita akan belajar membentuk kata kerja suruhan. Boleh tuan-puan ya? Terima kasih banyak-banyak daripada saya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf minggu lepas saya tak boleh mengajar tuan-puan. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidul Adha 1443 Hijrah. Walaupun sudah terlambat tapi tak ada masalah bagi saya tuan-puan. Dan semoga saya doakan semoga amal ibadah tuan-puan semua ya, dan semoga amal ibadah kita semua terkhusus ibadah kurban diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Banyak maaf dari saya tuan-puan ya. Tuan-puan mantap, tuan-puan terbaik. Insyaallah kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya tutup kelas kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi tuan-puan ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.